Gak ada obat sih, gila sih ini. Kalau keluar di Genshin Impact, gue pasti gacha sih ini. Cakep banget guys. Ngeliatin dia bersiap-siap mau ulti aja gue udah demen banget coy. Oke, ini dia ultinya. Widih, gaya bener ya. Wow. Oke, gue ada info nih buat teman-teman yang hobinya ngegacha ya, mau beli akun fresh atau akun starter yang DB-nya banyak atau diamond-nya banyak ya guys, kayak King of Fighter All Star, Dragon Ball Legend, Digimon Rerise, One Piece Bounty Rush, Captain Tsubasa Dream Team, Dragon Ball Dokkan Battle, Seven Deadly Sins Grand Cross, kalian bisa beli akun fresh-nya sama Rintana Kun, harganya murah. Kontaknya Rintana Kun udah gue tulis di kolom deskripsi ya guys. Halo teman-teman, kita lanjut lagi game Honkai Star Rail ya guys ya, RPG. Yuk, langsung aja kita lanjut part 2-nya ya. Gila nih cewek yang ini sih keren banget, aku demen banget sih guys. Ya, Mark 7. Oke, kita disuruh naik ke atas ya. Ini by the way, ini spaceship apa kereta api ya? Kayaknya sih ini kereta api ya guys ya. Oh, tuh di depan ada musuh guys. Oke, ada peti. Ih gila lu kayak main RPG ya. Tapi ini emang RPG sih guys ya. Ada peti-peti kita mesti bukain ya. Ada yang bisa dihancurin. Siapa tuh dapat potion. Halo. Oh ya by the way, ini masih CBT ya. Jadi kalau misalnya ada bug sedikit, wajar ya guys ya. Wah, kita pakai yang E ya. Coba ya, gue dari kemarin kok nggak pakai shortcutnya sih. Oh oke, okay. Pakai E sama W ya untuk skillnya ya. Oke, nggak usah pakai defend lah ya. Kita langsung ki aja. Soalnya ini musuh-musuhnya masih gampang, coy. Oh, kalau ini mah kita pakai E lah. Tuas. Clemency. Gue penasaran jagoan utama kita bisa pakai senjata lain nggak sih? Masa pakai tongkat baseball gitu ya? Oke, nggak perlu keluarin ulti udah mati musuhnya guys. Ya terlalu gampang ini, coy. Apa ini karena CBT mungkin? Oke, by the way ada levelnya nggak sih? Oh ada ya, ada level ya. Kita bisa naikin level guys. Ya kita naikin level dulu ya. Tapi gue gak tau sih nanti karakter-karakter ini bisa kita tetap mainin apa diganti yang lain ya. Soalnya yang pertama kan Kafka, kita pakai Kafka kan tiba-tiba hilang ya guys ya. Kita naikin level aja lah ya. Gue demen banget tambah dia sih. Wah gak ada ya bahannya ya cuy. Bahannya gak ada. Oke, ini gue demen nama cewek yang ini sih guys. Ya terlalu GG sama terlalu waifu dia. Ada yang bilang sama gue dia tier SS guys. Bagus banget. Enak lagi ya pakai arrow dia. Ya pakai panah jarak jauh. Oke. Hey, hey, benar-benar yang bagi lawan ini, light cone. Light cones? No. Light cones. They were acquired legitimately. That's all I can say. Apa ini, guys? Buka halaman karakter. Pilih trail blazer, masukkan ke menu light cone. Oke. Oke, ini buat naikin stat ya. Oke udah. Naikin stat karakter utama guys. Karakter utama kita sih keren ya. Gue demen sih guys. Tingginya itu gue demen ya. Tingginya pas banget ya. Nggak kayak Genshin Impact ya. Genshin Impact tuh si Lumin tuh terlalu agak pendek sih. Kalau ini gue demen banget sih ya. Cuman ini rata coy. Rata ya. Cuman cakep sih. Gue sih nggak masalah. Yang penting cakep coy. Dapat item bacaan ya. Kita bisa baca buku berarti. Ini RPG. Jadi kita mesti apa keliling-keliling buat cari-cari peti ya guys ya. Cuman ini karena masih CBT, jadi kita nggak usah lah ya. Kita langsung aja ke tujuan-tujuannya ya. Oke, kita lari aja. Oke, kita naik lift. Ini masih belum tahu ya ada gacanya apa enggak ya. Tapi kayaknya harusnya sih ada sih. Wah, dapet nyumpet di sini coy. Oke, dapat Stellar Jet ya. Oh, is that it? We've reached the elevator already. Oke. Ini cutscene-cutscene-nya agak sedikit ngelek-ngelek ya. Ini karena komputer gua kentang ya. Komputer gua kentang coy. Jadinya berat banget main game kayak gini. Wow. Wih gila. Musuhnya kuda coy. Oke ya, agak sedikit ngelek. Mulai pertempuran. Oke kita. Oh ternyata ultinya kesimpan guys. Ultinya kesimpan ya. Kita langsung pakai aja kalau gitu ya. Ethereal Dream. Kita pakein ke mana ya? Dia single attack soalnya ke bosnya lah ya. Wih, keren ya. Tuas. Apa ini mungkin gue karena rata kanan ya? Ini grafiknya gue fullin semua sih guys. Makanya agak sedikit nge-lag ya.
Ultinya kita keluarin semua. Ini AOE. Keren ya. Gila sih ya. Mark 7 sama Yoimiya cakapan mana guys? Stardust Ace. Ini kenapa pakai pemukul baseball ya? Kalau pakai short ya pedang itu pasti keren banget sih. Tapi gue yakin nanti kedepannya bisa ganti-ganti senjata, mungkin jagoan kita ya. AOE, jebret. Musuhnya dua langsung mati guys. Oke. Wih, aksi tambahan, gila. Musuhnya bisa ada aksi tambahan. Musuh akan segera menyerahkan charge attack kuat. Oke, cepat gunakan skill March 7 untuk memberikan defense. Oke. Dia mau nyerang kemana musuhnya? Oh, kesini kali ya. Soalnya di atas palanya karakter kita tuh ada itunya ya guys ya. Ada tanda targetnya ya. Mungkin bakal diserang. Kita naikin defense buat karakter utama kita. Clemency never hurt. Ah, benar kan? Nah. Lihat tuh ya. GG banget ini cewek atuh nih yang rambutnya pink. You can't run. My turn. My turn. Cepret. Let's go. Oke, kita pakai basic attack aja. 181 cuy, sakit banget. Oke, dikit lagi cuy. Wih. Unreal Projection 27 ya, cuma karena ada defense-nya dari si Mark 7 jadi damage-nya nggak gitu sakit guys. Dikit lagi cuy. Bye bye. Tapi ini kayaknya bukan boss ya. Boss harusnya lebih gede lagi sama lebih keren sih. Wih deh. Langsung animasi ya, keren. Wow, musuhnya banyak banget. Wah, datang karakter lagi yang lebih keren kah? Ih, apaan nih, guys? Wih, wow. Itu punya siapa itu? Drone-nya siapa itu? Keren. Wow. Wih, gile. Wih, ini dia nih yang dicari-cari, guys. Waifu ya, waifu rambut merah. Kalau nggak salah namanya Himeko deh, kalau nggak salah ya. Oke, bener ya namanya Himeko guys. Wih deh. Oh Himeko, kamu harusnya datang lebih awal. Kelompok terakhir Antimatter Legend tadi berjatuhan sebelum belalang juta waktu kami tembak dengan panah. Wih. My orbital cannon can deal with a whole bunch of enemies at once, but I couldn't just blow up the space station. Heard of you? Are you all right, Arlan? I'm fine. Arlan ya. Thanks for asking. Hey, nice to meet you. I'm Himeko. Aku Himeko, navigator Astral Express. Oke, nama kereta apinya Astral Express ya. She's in charge of where the March hasn't been any trouble. Think carefully about how you want to reply. Aku belum pernah menemukan garis ceroboh dia. Ini aja lah. Well, that's the joy of youth. We should. I have the right to remain silent. Look at you. Come on. Asta has been worried about. Asta ya. Asta guys, yuk kita langsung bertemu dengan Asta cuy. Trial Himeko, sementara sudah masuk ke party kita ya. Wih gila, cakep ya. Wih di, ini Diluc versi cewek ya guys ya. Diluc versi cewek. Coba kita lihat ya. Wih, wow. Bisa di zoom kah? Nggak bisa ya, nggak bisa di zoom cuy. Ya tapi keren ya. Pakainya itu guys. Wow, wow. Keren keren keren. Kita pulihin HP dulu nggak? Nggak usah lah ya. Langsung aja cuy. Wih, gila keren. Kokpitnya ini ya. Pelacakan aja pelacakan normal. Asta, wah. Gue demen banget sih karakter desainnya dari MiHoYo ya. Cakep-cakep guys. Ini Asta ini juga cakep banget ya. Gila sih ini. Waifu-waifunya sih the best. Pakaiannya keren banget ya. Gila lu. Futuristik seksi ya, futuristik seksi. Wih. The entire crew of the Astral Express. What is the current situation? The situation is under control for now. The damage to our security system was minor. The real problem lies with the research. Semoga Asta ini bisa kita gunain juga ya. I sent multiple letters. All I knew it. No matter.
Oh, that would be of great help. Wih, aduh, cakep bener. Fungsi baru warp. Wih. And buka menu, oke. Warp standar. Oh, gacanya namanya warp di sini, guys. Tekan untuk melakukan warp sekali ya. Ada Himeko, ada Bronya. Ih, Bronya juga cakep banget ya. Ada Gepard ya, gila senjatanya keren banget. Sumpah ini desainnya sih keren banget ya. Gue gak tau kenapa gue lebih suka desain di game Honkai Star Rail dibanding Genshin Impact ya. Genshin Impact sih juga cakep-cakep, cuman di sini tuh apa ya, senjata-senjatanya itu yang bikin keren, guys. Gede-gede-gede gitu ya. Udah gitu karakternya juga, pakaiannya benar-benar apa ya, aksesorisnya itu keren banget. Wih, dapat Asta. Wow. Gila, itu senjata atau apa itu, guys? Bukan ya, itu kayaknya teropong bintang ya. Wow, teropong bintang. Ini mah udah pasti dapat ya si Asta kayaknya ya. Oke, dia elemennya fire ya, guys. Wih, warp 10 kali, cuy. Wih, di udah wih. Clara ya. Oh, paling GG bintang 5. Ya ampun. Oke, ada karakter namanya Weld ya. Kita bisa lihat nggak sih? Nggak bisa ya, cuy. Oh, bisa. Bisa kita lihat, guys. Ya, ini karakter Weld ya, keren juga ya, masih punya kacamata ya kayak gue ya. Keren banget elemennya, like dia ya. Untuk skillnya nggak usah lah ya, nggak usah dikasih lihat ya, guys ya, entah kelamaan. Oke, ini agak loading agak lama ya, guys ya. Bronya, ya, wih, Bronya ini cakep banget ya, gila sih. Ya, kita lihat desain karakternya dulu ya, nanti pas OBT ya. OBT-nya kayak 1 bulan 2 bulan lagi sih kata MiHoYo, guys. Ya, mungkin 2 bulan lagi sih. Ini keren juga ya Bronya ya. Lihat tuh nyatanya, wih, gila. Leslie nggak sih pakai senapan panjang? Oke, Gepard ini juga keren banget. Kayak Rudy ya, Rudy Seven Nights ya, guys ya. Keren tapi ya, tangannya lihat tuh ya, ada kayak kristalnya gitu ya. Rudy campur Spike ya, keren banget nggak sih? Gila, gue sih betah sih main ini game sih, RPG-nya keren banget. Oke, ini bocil sekarang ya. Karena kita lihat bocil ini juga pasti keren sih. Oh, lihat ya, meskipun bocil ya, pakaiannya, kostumnya juga keren ya. Gila sih, kayak Inuyasha ya. Kayak Inuyasha, guys, cakep banget. Oh my god. Oke, siapa lagi belum kita lihat, guys? Ini ya, bocil ini gue sih gak gitu suka sih. Arlan ya. Wah, lengkap wey. Banyak banget. Oke, siapa lagi belum kita lihat? Itu Danheng kayaknya yang itu ya. Ini si Asta. Oke, yang ini siapa nih, guys? Herta ya. Oh, ini si Herta ini. Ya, bocil ini namanya Herta, guys. Keren ya desain-desain karakternya ya. Herta, oke. Yang rambut kuning, mukanya agak sedikit nyolot. Siapa nih? Serval ya. Ini juga keren ya. Keren, guys. Wow, gila sih. Keren habis. Oke, yang ini. Ini ada skill-skill ya. Kalian bisa lihat ya. Pela ya. Ini bagian demen cewek-cewek tipe pinter-pinter di kacamata ya. Gue sih gak gitu suka sih, guys. Oke, lanjut. Sampo. Sampo. Kayak temennya ini. Inuyasha. Shampoo itu ya. Wah, ini kayak jahat kali ya. Ah, gak gitu suka gue, guys. Oke, ada cewek rambut kuning. Wih, bocil ternyata ya. Hook ya. Gua gak tau ini bocil-bocil kecil gini biasanya GG sih, guys. Mungkin ini bisa ada robotnya mungkin ya, ada robotnya mungkin. Oke, yang terakhir ya. Siapa ini yang terakhir? Susang, Susang. Ih, gila, desainnya cakep banget. Gila sih. Ih, gila parah ya, guys ya. Cakep banget, cuy. Wah. Gak ada obat sih, gila sih ini. Kalau keluar di Genshin Impact, gue pasti gacha sih ini. Cakep banget, guys. Nyatanya apa nih? Kita bisa lihat gak sih? Woi, tolonglah, woi. Gak bisa gerak ya dia ya. Gak bisa digerakin apa? Tadi kayak dia bisa ini deh, sekali-sekali bisa keluar senjata deh. Gimana caranya ya? Ini cakep ya. Gue demen banget sama dia sih, guys. Namanya Susang ya. Bintang 5. Gila sih ini, kalau udah keluar sih pasti gue gacha sih. Ya pasti gacha sih, gila-gilaan. Ini karakternya gue demen semua, guys. Artnya yang keren banget. Woi, udah lah ya, nggak usah lah ya. Dia tidak mengeluarkan senjata, guys. Waduh, gacanya nggak bisa ya. Pakai berapa sih ini? 1600 Stellar Jet. Oke lah, gue baru ada 90 ya. Jadi lupakan saja lah ya. Oke, kita lanjut story-nya. Ya, kita suruh ke sana ya. I'll leave the reassurance of the researchers in your hands. Situ. Kita ngomong sama si Arlan.
You're welcome to come to. Oke, kita showcase si Himeko ya sekarang ya. The rest are most of them. Kita pilih satu. Tinggalkan Lightcon. Ya tuh, ini gila, ini senjatanya apa nih, guys? Wow. Kayak ini ya. Kayak Texas Chainsaw ya. Ya tuh, guys. Sadis juga nih ya, tante-tante satu ini ya. Sayangnya di sini kita nggak bisa loncat sih ya. Thanks, kid. But first let our pre-chat. It's quite a... Sudah ingat, sudah ingat. Push the controls. Are you ready? Wrong order. Push the controls. Are you ready? Siapa yang bawa, guys? Thank you. That was Abraham was the top prior. Oke, ini kita suruh ngobrol sama kru-krunya kayaknya ya. We researchers of all Lukaks. At the space and die. If you protect, halt. Open your binoculars. Protect. Looks like that's all the researchers who need help. Lanjut melihat hal-hal. Oke, coba lari ya. Kita ke kemana lagi? Oh, udah kasta ya. Gila, menurut kalian gimana, guys? Karakter-karakter di game ini keren-keren ya. Animasinya juga nggak ada obat ya, MiHoYo gitu ya, keren banget. Wow, gila nih tiga cewek ini ya, cakep banget nggak sih? Wow, wow, wow. Tadi sebelah kanan apaan tuh, guys? Mark 7. Asta, perisai pertahanan di supply zone tidak akan bertahan lama. Kalian harus cepat. Di sini serahkan pada kalian, cepatlah. Oke, kita kita mengkomunikasi. The space station is Herta's creation. But we can't just run away. Either way. Tadi kayaknya ada bos ya, gede banget ya. That's why we have to leave and take her with us. She's that important? Kenapa kita itu penting, guys? She's the one who can help us turn. Dia adalah salah satu orang yang bisa mengembalikan situasi. Aku mungkin bisa salah juga. This is the supply zone where the maintenance crew works. There's a Mr. Yang. Mr. Tuan Yang. The Astral Express tracks our. I can almost guarantee that your Mr. Yang is already on his way. Siapa itu Tuan Yang? He might be able to handle things if it's just the Doomsday Beast, but if the Let's hurry up and get out of here. Oke, kita nge-heal dulu kah? Cus. Gerak cepat apa sih? Belum tersedia ya. Oh, gerak cepat mungkin transport ya. Oke, penasaran kan sama si Himeko? Halo. Ultinya ya, Himeko ya, penasaran, guys. Oke, ternyata belum bisa keluar ya. Setiap kali memicu weakness break, Himeko akan mengakumulasi satu lapis charge. Oke, gue di lock on. Saat charge mencapai 3 lapis, Himeko akan menanyakan skill Victoria secara otomatis. Oh gitu, guys. Watch this. Let's make it quick. Jebret. Nah, udah 3 tuh. Oh, ternyata drone-nya ini punya si Himeko, guys. Jadi itu apa ya, kayak senjatanya dia bisa berubah jadi drone ya. Keren banget gak sih? Wih. Keren, 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 keren. Oke, tapi untuk ngeluarin ultinya kayaknya lama ya. Time for a detailed overhaul. Blast. Kita blast langsung semuanya. Someone come on. Wow, wow. Keren ya. Keren, keren. Let's go. Better up. Bisa ulti gak nih, guys? Gua gak tau nih ya, keburu apa enggak ya. Masalahnya masih setengah itu ya, masih lama banget. Musuh udah mati. Oke lah ya, abis ini kali kita ngeliat ultinya si Himeko ya. Berarti dia ada pasif ya gitu ya. Jadi pasifnya kalau misalnya ada 3 kali break gitu, dia otomatis keluar skill, guys. Oke, kita ke mana ini? Kita disuruh ke sana ya. Oke, sini tutup, bisa dihancurin kah? Coba ya. Nggak bisa, guys. Tante Himeko. Kita loncat bisa nggak? Nggak bisa ya. Bagaimana cara ke sana? Oke, disuruh ke sana, guys. Iya, buat nge-heal kah? Nah, lumayan.
Ada musuh lagi bobo. Weakness. Ya soalnya musuh tadi kita kagetin, guys. Step aside. I have no interest. Tekan untuk mengaktifkan kecepatan 2 kali dan mengalami ritme pertempuran yang lebih cepat. Akhirnya guys ya, fitur bisa 2 kali ini bisa kita pakai ya. Jadi lebih cepat ya gerakannya tuh kan. Nah, lebih cepat ya. Oke, dikit lagi penuh guys. Fighting is meaningless. Udah penuh belum sih? Oh, belum. Dikit lagi. Gue pengen lihat ultinya soalnya. Oke, ini penuh nih. Oke, udah penuh ya. Kita speednya kita matiin. Kita keluarin ultinya dari Tante Himeko Heavenly Flare. Wih, AoE attack guys. Gila, keren banget gak sih? Wih, lihat tuh ya. Ngeliatin dia bersiap-siap mau ulti aja gue udah demen banget coy. Ya tuh ya, dia duduk di atas ininya dia ya, senjata dia ya, keren banget. Oke, ini dia ultinya. Widih, gaya bener ya. Wow. Gila, dia sambil minum kopi guys. Gaya bener. Keren. Ini game keren banget sih. MiHoYo, kapan keluarnya nih? Ah, di sana ada peti guys. Kebiasaan gue main Final Fantasy ya. Mata gue kalau ada peti pasti gue buka guys. Oke, dapat kristal buat gacha ya. Ternyata game ini ada gacanya ya. Keren sih. Oke, udah kebuka. Sekarang kita naik lift lagi. Liftnya di mana tadi ya? Ini dia. Sana ada musuh tuh ya, bodo amat lah ya. Nanti pas OBT sih pasti semua apa lantai-lantainya pasti gua gitar-gitarin semua sih, guys. Kita Lah gimana sih, gua nggak ngerti dah. Sini ya. Di belakang juga ada musuh ya, cuma bodo amat lah ya. Kelamaan nanti, guys. Soalnya kata ini 10 jam ya, CBT-nya 10 jam baru tamat, guys. Oke, kita ke sana. Ini apa sih? Aduh, penasaran gue, guys. Apa ini, guys? Nggak bisa dibuka ya. Mungkin kita mesti ngalahin musuh dulu kali ya. Ah, bodo amat lah ya. Oke. Okay. Yeah. Musuhnya 5. Kita langsung pakai ulti-ultinya aja lah ya. Kita hajar yang ini dulu nih. Ini yang paling susah nih kayak ini, guys. Ya, Song Li V2. Iya, jebret. Kena break musuhnya ya, mampus lu. Mati nggak lu? Oke, kita cepetin aja lah ya. Kita udah ngeliat semua ulti-ulti dari karakter ini kan ya. Jadi kita cepetin aja ya. Oke, ini demen ya, karakter utama kita bisa AoE soalnya ya. Keren banget. Kita percepat aja ya. Iya. Yeah. Keren nggak tuh? Langsung bunuh aja nih semua nih. Keren ya pasifnya Himeko ya, gila. Oke, ajar. Blast AOE ya, ini aja deh. Gila ya, GG banget ya Tante Himeko ya. Tapi itu kita dapatnya mesti dari gacha ya ini ya guys ya. Ini kita cuman trial doang. Jadi karakter yang dari tulisan trial berarti kita cuma pinjem doang. Nah, sisanya dapat gratis. Oke, kita kemana nih? Ada musuh-musuhnya sih, nggak usah lawan musuh lah ya, malas gue. Nggak bisa lewat, anjir. Oh, bisa dilewatin musuhnya, guys. Musuhnya bisa dilewatin, cuy. Oke, kayaknya gue penasaran sama story-nya sih, jadi bodo amat ya musuh-musuhnya ya. Nanti pas OBT, pasti gue bunuh semua sih. Soalnya bisa dapat XP, kan? Oke, ini apa sih tempat save ya? Space ancur apa sih guys? Oh, pemulihan HP, gerak cepat belum bisa. Oh yang tadi ya space ancur ya, blown banget gue. Nah ini. Waduh, jangan mati dong, Mat 7. Doomsday Beast. Dia benar-benar di sini.
Itu mau ditembak, guys. Emang gak ada kacanya itu? Wow. Wow, kita lawan bos kah? Ini baru bos, ya kan? Wih, gila. Gila keren banget ini. Aduh, sumpah loh, bener-bener apa ya? Kalau ini JRPG paling keren sih. Wah, gila keren banget ya. Lihat tuh, guys. Dari grafiknya, dari ininya keren banget. Pak, kita aja tangannya dulu. Naikin event siapa ya? Inilah ya. Paling kuat. Biar enggak cepat mati. Oke. Wow. Keren anjir. Duh. Oh iya, tangannya dulu nih, guys. Aduh, duh. Ya, tangannya dulu ya. Langsung ulti aja deh. Revealed in an instant. The sanctuary is but a vision. Break. My turn. Let's go. Okay. Still don't understand. Mampus kalian. Wih, gila. Tuar, keren. Sumpah gege banget itu. Oke, okay. Waifu gua mau ulti, cuy. Watch this awesome move. Yeah. Gila gak tuh ya, pasifnya Himeko keren abis. Puri dari 100%. Oke, tangan yang kanan udah mati ya. Kita bunuh tangan yang kiri dulu ya. Dikit lagi, cuy. Ulti. Mampus. Oke, tinggal tengahnya ya. Ini autonya ada sebenarnya, cuma belum kebuka ya fitur autonya ya. Gila, ini baru boss awal-awal aja udah keren gini ya, gede banget ya. Gila, apalagi final bossnya nanti, guys, pasti keren banget. Bye bye. Oh enggak, masih ada dikit, guys. Time for an overhaul. Sakit kan? Dikit lagi. Ini kalau RPG gini berarti feeling gue sih enggak ada PvP ya. Sebenarnya kalau PvP keren sebenarnya sih ya. 4 lawan 4 gitu ya misalnya. Tapi enggak tahu juga sih MiHoYo ya. MiHoYo kadang aneh-aneh sih, guys. Bisa jadi ada sih. Oh. Tangan dua mati, dadanya udah hancur. Sekarang kita ngelawan kepalanya, guys. Ya, jadi ini kepalanya mati, baru dia mati, guys. Ya, Zhongli V2, tiger, mampus langsung, gampang banget. Ya, ini masih gampang ya, CBT soalnya ya. Waduh. Oh, jangan, waduh. Wah, gila, kaget gua pikir Mark 7 mati, guys. Jagung kita mati kah? Kenapa ini? Kamu harus capailah akhir ceritamu dengan caramu sendiri. Siapa tadi yang rambut ungu ya? Ada Raiden? Itu siapa tadi tuh? Wih, gila, gue merindingnya, keren banget nih MiHoYo ya. Gila loh. Dari Honkai Third Impact, ya kan? Aduh, gila, Genshin Impact. Sekarang ini keren banget gak sih? Waduh, parah, coy. Ah, karakter baru lagi, si kacamata, guys. Widih, sorry saya datang, coy. Widih. Oh, ini Mr. Yang, dia. Oke, kita bangun. Ya, gue kira tadi Mark 7 antara Mark 7 atau gue mati ya. Nggak mungkin mati lah ya. Stasiun luar angkasa ya. UMI. Nah, ini kita baru pakai karakter sendiri nih. Wah, konyol nih. Jangan-jangan tim gue hilang semua nih. Oh, nggak, masih ada, guys. Masih ada ya.
Sorize, Mark 7, dan Hank sama Asta. Nah, akhirnya kita bisa pakai si Asta, guys. Koleksi ya. Widih. Kita suruh ke sana ya. Oke, kita bicara sama Himeko ya. Gila, Himeko ini cakep sekali ya. Akhirnya kamu sadar, aku bilang teman-teman tetap tinggal di sekitar Express agar aman. Aku cuma pergi apa beberapa bulan dan stasiun luar angkasa sudah berubah seperti ini. Siapa kamu? Oh, Herta. Oke. Kalungnya ada kuncinya ya. Genius Society nomor 83 Herta ya. Dia kan genius banget. Kamu robot? Robot kah dia? What you're seeing here is one of my puppets. Yang tadi bonekanya yang ini, guys. Ah, berarti ada Herta, ada orang aslinya ya. Ini cuma puppet doang ya, boneka, guys. Hertanya mungkin ada di ruang rahasia ya. Aku membangun satu stasiun luar angkasa cuma untuk mengisi Stellaron yang belum aktif menyebabkan dari Blue dan bencana. Alright. Oh. That's different. We have been forget. Can I bring her in? That's not up to me to decide. Ogah. Bahasa Indonesianya ada ogah, guys. Lucu ya. Bisa aja ya. Asal Express. Stellaron. Di tubuhnya gua ini ada Stellaron nih. Just remember to come back off. There's no need to rush into this, Herta. I'll be waiting for you on the platform. Oke, ini namanya catatan perjalanan ya, guys ya. Perjalanan kereta. Kita bisa dapat kartu gratis si Herta sama Natasha ya setelah menyelesaikan misi-misi berikut ini, guys. Ada post op conversation sama the birth of the self. Ya, ada hadiah Clara juga. Apa ini? Kita dapat token buat gacha, guys ya. Kristal buat gacha maksudnya ya. Lumayan ya. Hari pertama, hari kedua, sampai hari ketujuh, cuy. Wah, hari ketujuh kita bisa gacha nih, guys. Oke deh, teman-teman. Jadi sampai sini dulu ya. Honkai Star Rail ya, guys. Ya. Bagus banget game RPG-nya. Sumpah, gue sih demen banget. Nanti pas OBT pasti gue main banget sih. Kita akan ketemu lagi besok ya, guys. Ya, thank you udah nonton. Jangan lupa di like, jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa game belum. Kita ketemu lagi berikutnya. Sorry ya, guys. Thank you, guys. Bye-bye. Thank you, guys, sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya.